Baik, selamat datang di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan, akan kita bahas tentang Olimpiade Matematika. Persiapan Olimpiade Matematika itu beda dengan persiapan ujian-ujian lainnya. Karena soal yang akan kita bahas juga memiliki kemampuan yang aljabar yang harus luar biasa. Oke. Yang pertama kita lihat, diketahui GX sama dengan 2X kurang 4. F komposisi GX sama dengan 7X tambah 3 per 5X kurang 9. Nilai dari F2 sama dengan berapa? Nah, jadi kita harus tahu dulu pengertian dari F komposisi GX, itu artinya adalah F GX. Nah, kalau dikatakan FGX berarti GX-nya diganti dengan 2X kurang 4. Sehingga kita peroleh F2X kurang 4 sama dengan 7X tambah 3 per 5X kurang 9. Lalu yang kita butuhkan adalah FX karena kita mau cari F2. Nah, langkahnya bisa dibuat yaitu 2x kurang 4 misalkan y, berarti 2x sama dengan y tambah 4 atau x-nya sama dengan y tambah 4 per 2. Atau ganti aja x ini dengan x tambah 4 per 2 sehingga kita peroleh fx sama dengan 7 kali x tambah 4 per 2 tambah 3 per 5 kali X tambah 4 per 2 kurang 9, ya. Lalu ini kita sederhanakan, kita masukkan X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2 berarti F2 sama dengan 7 kali 2 tambah 4 per 2 tambah 3 per 5 kali 2 tambah 4 per 2 kurang 9. 2 tambah 4 6 per 2, 3. Berarti kita peroleh menjadi 7 kali 3 tambah 3 per 5 kali 3 kurang 9. 7 kali 3 sama dengan 21 tambah 3 sama dengan 24. Sedangkan 5 kali 3, 16 kurang 9, 6. Berarti F2 sama dengan 24 per 6. Atau sama dengan 4. Berarti F2 sama dengan 4. Oke? Nah, jadi harus detail kita buat. Kemudian kita lihat lagi soal yang berikutnya. Diketahui A pangkat 4 tambah A kuadrat tambah B kuadrat tambah B pangkat 4 sama dengan 6. Dan A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat sama dengan 4. Maka nilai A tambah B sama dengan berapa? Jadi yang pertama, supaya muncul A pangkat 4 dan B pangkat 4, maka yang ini harus dikuadratkan. Jadi ini tadi soalnya, A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat sama dengan 4, dikuadratkan terlebih dahulu kiri kanan. Kalau dikuadratkan kiri kanan, maka kita dapat A pangkat 4 tambah A kuadrat B kuadrat tambah 2 A kuadrat B kuadrat tambah 2 AB kali A kuadrat tambah B kuadrat tambah B pangkat 4 sama dengan 16. 4 pangkat 2, 16. Lalu, kita lihat lagi. Kita dekatkan aja yang ini. Menjadi A pangkat 4 tambah A kuadrat tambah 4 B pangkat 4 tambah 2 A kuadrat B kuadrat tambah 2 AB kali A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 16. Nah, A kuadrat A pangkat 4 tambah A kuadrat tambah B pangkat 4 tadi sama dengan 6. Jadi kita masukkan aja.
Sehingga kita peroleh 2A kuadrat B kuadrat 6 tambah 2A kuadrat B kuadrat tambah 2AB kali A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 16. Kalau ini kita pindahkan ke sebelah kanan berarti 16 kurang 6 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan 2A kuadrat B kuadrat tambah 2AB kali A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 10. Nah, sekarang yang ini 2A kuadrat B kuadrat itu kita misalkan aja dia ini, atau ini aja dulu kita ganti A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini tadi kalau A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat sama dengan 4. Kalau AB-nya kita pindahkan ke kanan berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4 kurang AB. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat kita ganti dengan 4 kurang AB. Barulah AB itu kita misalkan. Misalkan aja P, X juga boleh, entah apa saja. Sehingga kita peroleh persamaan ini menjadi 2P kuadrat tambah 2P tambah 4 kurang P sama dengan 10. Baru kita kalikan ke dalam, berarti 2P kuadrat tambah 8P kurang 2P kuadrat sama dengan 10. Jadi 2P kuadrat kurang 2P kuadrat 0. Sehingga yang tinggal adalah 8P sama dengan 10, sehingga P-nya sama dengan 10 per 8. Ini sama-sama dibagi 8. Ini kemudian sama-sama dibagi 2, berarti 5 per 4. Oke, berarti P-nya kita dapat. Kalau P-nya sudah didapat, berarti target kita adalah mencari A tambah B. Itu bisa didapat dengan mengkuadratkan terlebih dahulu A tambah B kuadrat. A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini bisa kita olah menjadi A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat tambah AB. AB tambah AB kan 2AB. Nah, A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat tadi di sini diketahui yang 4. Jadi, kita dapatkan 4 tambah, kalau AB tadi sudah kita dapat ya. AB tadi sama dengan 5 per 4. P itu adalah kita misalkan tadi AB. Jadi, berarti AB-nya yang ini sama dengan 5 per 4. Sudah kita dapat tadi di sini. Jadi, 4 tambah 5 per 4. Ini kita samakan penyebutnya, berarti 16 tambah 5 sama dengan 21, berarti 21 per 4. Nah, berarti AB, A tambah B sama dengan akar 21 per 4, atau sama dengan 1/2 akar 21. Berarti yang ditanya tadi A tambah B sama dengan 1/2 akar 21. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.